Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju rumah saya sekarang. Apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Laporan khusus kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan, menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracie Adur. Inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, pengakuan Presiden Jokowi punya data intelijen dan tahu kemana arah langkah partai politik menuai kontroversi. Pengamat intelijen menilai, berbicara soal data intelijen terhadap parpol bukan langkah politik Jokowi, melainkan upaya antisipasi perpecahan pemilu 2024. Saya tahu, dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju rumah saya sekarang. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya, habis. Dan informasi-informasi dibagi. Angka, data, survei, semuanya. Pengakuan Presiden Jokowi yang tahu semua isi dan kemana arah langkah partai politik sontak jadi sorotan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Relawan Jokowi di Bogor, Jawa Barat 16 September lalu. Sejumlah partai politik calon peserta pemilu 2024 pun angkat bicara. Pak Jokowi katanya udah tahu arah dan data parpol nih Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, semua sudah berdasarkan data, semua sudah paham. Sudah paham gimana nih Pak? Paham masa depan. Pak, Demokrat masa depan bersama kita. Tanggapan berbeda datang dari Sekretaris Tim Pemenangan Ganjar. Apakah Presiden menyatakan itu dalam konteks menunjukkan bahwa beliau secara aktif ya melakukan pengawasan, melakukan pemantauan terhadap partai-partai politik, terhadap tokoh-tokoh politik, terhadap internal partai politik. Jika itu iya dilakukan betul, ya saya kira itu sesuatu hal yang sangat tidak pantas. Sementara Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan alasan Presiden Jokowi. Meski dinilai wajar, namun PKS berharap data intelijen tak disalahgunakan. Itu saja sebagai kepala negara sesuatu yang wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika ini disampaikan ke publik di hadapan relawan politik menjelang pemilu 2024, yang tentu saja bisa menimbulkan persepsi negatif di hadapan masyarakat. Kami berharap Presiden Jokowi bisa menempatkan statement pada posisinya dan tidak menyalahgunakan data tersebut. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menilai pernyataan Presiden Jokowi tak bisa disalahkan sebab undang-undang mengatur lembaga intelijen melaporkan seluruh informasi kepada Presiden, termasuk informasi politikus nakal. Ini Presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya Presiden. Jadi kontroversi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mendesak DPR. Memanggil Presiden dan lembaga intelijen terkait pernyataan Presiden memegang data arah dukungan semua partai politik. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Presiden merupakan skandal politik. Ancaman-ancaman keamanan dalam negeri, ancaman keamanan nasional di sektor pertahanan, atau ancaman keamanan nasional di sektor-sektor yang spesifik seperti misalnya terorisme, separatisme, spionase, itulah ancaman yang sebenarnya menjadi wilayah kompetensi dari badan intelijen, bukan kegiatan internal partai. Sementara itu, pengamat intelijen Ngasiman Joyonegoro menilai, berbicara soal data intelijen terhadap parpol bukanlah langkah politik Jokowi,
melainkan upaya antisipasi perpecahan pada pemilu 2024. Saya tidak melihat ke arah itu, apalagi Pak Jokowi sudah tidak mencalonkan kembali ya gitu. Tapi dalam konteks pemilu 2024 nanti, maka sangat wajar jika pergerakan intelijen menyasar pada para aktor-aktor pemilu, di mana salah satunya adalah partai politik itu, Mas. Jadi kita berkaca ketika Pilkada 2017 ya, Pilkada DKI dan pemilu 2019, di mana fragmentasi masyarakat cukup ini ya, cukup kuat, maka intelijen lah yang harusnya memberikan antisipasi, deteksi dini. Namun, jika dikaitkan manuver politik sejumlah parpol jelang pemilu 2024, pernyataan Presiden Jokowi itu mengundang tanya. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi kerap menepis isu cawe-cawe menentukan arah politik para calon peserta pemilu. Salah satunya pada sidang tahunan MPR 16 Agustus lalu, saat Presiden Jokowi membantah tudingan sebagai Pak Lurah yang restunya menentukan arah politik parpol. Pasalnya, dalam pertemuan dengan relawan, Jokowi juga mengisyaratkan instruksi untuk memanaskan mesin politik sebelum menentukan langkah di kontestasi pemilu 2024. Kita menunggu koalisinya seperti apa, kita menunggu calonnya seperti apa. Kalau ingin memanaskan mesin, silakan. Mesinnya dipanaskan, tetapi jangan dijalankan dulu. Mesin politik sudah dipanaskan, namun baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hingga kini belum menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Padahal waktu pendaftaran capres-cawapres semakin dekat. Sementara itu, Senin kemarin baca pres Ganjar Pranowo hadir dalam kuliah kebangsaan FISIP UI dan dicecar sejumlah pertanyaan mahasiswa. Supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Venus, maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Manuver politik pun kian gencar. Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto diprediksi semakin gemuk setelah kunjungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke kediaman Prabowo akhir pekan lalu. Pada saatnya nanti Partai Demokrat akan mengumumkan atau mendeklarasikan secara resmi cawapres dan lain sebagainya akan dikomunikasikan, diputuskan bersama-sama nanti pada saatnya Partai Demokrat sudah secara resmi mendeklarasikan pilihan politiknya. Merespons Demokrat yang kian lengket dengan Gerindra, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut komposisi bakal cawapres Ganjar akan disusun ulang. Ya kan masih seperti nama-nama yang ada, Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo, ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Kian menarik dinanti, siapa saja pasangan yang akan beradu visi misi dan gagasan demi meraup suara rakyat, penghuni singgasana tertinggi kedaulatan